yang Wak cakap tadi tu. Ah, okey. Kita jumpa orang yang buat. Tuahnya jadi orang Johor ni. Ada apa, Kak? Ada sawah padi. Uh-huh. Ada nenas. Hmm. Sawit pula banyak hasil. Wah, banyaknya hasil di sini. Tapi Kak tengok ni, Kak, tanahnya lembek, lecah. Betul lah, lembut betul ni. Ya Allah, ni kalau terpijak ni. Belekok-lekok pula tu. Jalannya pun sempit ni. Wak! Wak, dari mana, Wak? Wah, ini lah. Saya kebun. Aduh, Wak. Nyangkut apa, Wak? Wak, ini benih-benih nanas ni. Wah. Ni pun nak tanam semula ni. Mana-mana yang dah masak tu, nanti kita tanam lagi. Kebun Wak di sana tu? Ya, seluar-luar sebenarnya. Ada sawit, ada nanas, semua Wak ada lah. Angkat kereta sorong aja. Kereta sorong aja. Sebab jalannya macam ini kan. Lembik-lembik jalannya. Lepas tu, susah. Tapi banyak-banyak hasil tu, Wak. Kalau banyak, nak angkut pakai apa? Tapi kalau banyak hasil, kita ada satu kereta yang namanya gerabak. Kita gunakan gerabak. Gerabak pula. Gerabak, Wak. Kalau saya faham, ada landasan. Tapi landasan ke mana, Wak? Ini gerabak ni. Ini gerabak yang untuk hasil tanaman. Bawa ada kat tanaman. Kami nak tengok. Boleh. Kita tengok nanti. Tapi bukan kat sini lah. Kita pergi satu kedai yang memang buat gerabak. Dia memang tu. Boleh. Kita tengok sana macam mana dia buat. Mari. Kita tengok. Memang saya tolong Wak. Sian. Wak. Murah dah keluar. Wak. Nak tahu gerabak tu apa? Yuk ikut Wak sini. Inilah bengkelnya yang Wak cakap tadi tu. Okey. Kita jumpa orang yang buat gerabak ni. Assalamualaikum, Cik. Saya ni dari Pusat STEM Negara, dari program dari hero ke superhero. Jadi Encik ni telah dipilih kerana inovasi yang Encik telah buat tentang gerabak ni. Jadi boleh saya tahu nama Encik dulu? Okay. Saya nama saya Mohd Mahfuz bin Khaliki. Asal memang dari Perambuya dah. Jadi ni inovasi Encik ni berapa lama Encik buat ni? Saya gerabak buat lebih kurang 33 tahun. Berapa banyak agaknya gerabak yang Cik dah buat ni? Kalau dah sampai 33 tahun, mesti dah banyak soal ni. Tak pernah rekod dia. Mesti dah banyak sangat tu. Maknanya kan Cik, kalau nak ikutkan dia macam ada transformation kan? Maknanya masa awal-awal tu Cik buat gerabak ni, dia punya bentuk tu macam ni. Sampai sekarang mungkin dah macam ni. Idea Encik tu mungkin nak dapatkan daripada awal belajar tu mungkin caranya lain. Sampai sekarang dah memang pakar. Saya rasa dah dianggap pakar dah tu kalau dah 30 tahun. So macam mana idea tu? Maknanya inovasi tu, saya rasa inovasi tu dia mungkin berfasa kan, berubah dari satu bentuk. Mungkin Encik malam ni tidur, besok saya nak buat yang ni. Mungkin macam mana caranya tu Encik dapatkan idea? Idea tu daripada kenderaan awang. Orang dari lori, macam mana lori dia orang buat? Kita tengok mana yang lebih mudah, ada orang lebih mudah kita ikut. Jadi kebanyakan gerabak yang Cik buat ni, maksudnya guna enjin dari dulu sampai sekarang. Enjin apa yang Cik gunakan? Awal lalu dalam 20 tahun yang lepas saya gunakan Vespa yang sudah senang diperolehi, alat ganti. Senang. Tapi sekarang Vespa dah jadi barang-barang vintage. Jadi harganya pun mampu. Jadi guna ke alat lain, ada dengan kerit ke, Suzuki ke, apa motor saja. Motor ya? Tapi kan Cik, saya nak tanya satu soalan. Apa keistimewaan enjin Vespa berbanding enjin-enjin motor yang lain? Mungkin ada orang nak tahu, mungkin kata, itu buat daripada enjin Vespa. Tapi kenapa tak dengan enjin motor yang lain? Apa bezanya? Pada mata Cik lah, pada apa kepakaran yang Cik ada ni, apa keistimewaan enjin Vespa? Ketiga dulu, enjin Vespa ni paling mudah didapati. Dah kira barang terbuang. Murah. Satu lagi senang dibaiki. Dibandingkan enjin buatan Jepun ni kan. Vespa ni malah mudah dibaiki. Dan alat ganti pun senang. Berarti sekarang alat ganti dah mula payah. Susah. Jadi kita beralih pada enjin buatan Jepun pula. Yang mudah sekarang. Selain enjin motor, maksudnya Cik juga ada gunakan enjin kereta lain. Enjin kereta lah.
engine kereta. Kereta batu belakang. Contoh-contoh yang mungkin macam kereta dia DX, Toyota DX ke GL, KI, Bodo KI, Nissan 170, Nissan 1000 tu semua. Yang penting batu belakang. Okey, boleh tak cik tunjukkan kami contoh engine yang digunakan? Itu cik punya inovasi lah. Satu gerabak ni kita nak tengok dalam enjinnya macam mana cik. Mungkin apa kalau sini kan, kalau sini saya tengok kan rodanya satu, yang ni dua. Macam mungkin adalah sebab kenapa. Lagi satu mungkin dengan keadaan kebun kan. Mungkin ada signifikannya lah dengan roda satu, dengan roda dua belakang ni. Gantung pada kehendak pelanggan. Dan pertama kehendak pelanggan kita bergantung pada jalan-jalan di kebun dia. Mungkin tanah dah ditambak semua kan yang ni belum. Jalan-jalan yang belum ditambak. Memang tak ada jalan khusus lah. Macam tadi lah kita tengok jalan kebun yang berlumpak-lumpak, yang lembut tu. Jadi perlukan tayar yang lebih besar supaya tekanannya kurang. Maknanya kalau orang yang datang contohnya nak order, soalan yang pertama cik tanya nak roda berapa belakang gitu. Apa soalan yang sebab tadi cik cakap okey yang pertamanya kebun ditambak kan. Pertama saya tanya jalan kebun. Jalan kebun, kemudian nak yang bagaimana? Dari situ tahu tak? Macam saiz macam mana? Saiz saya tengok, memang kalau dulu memang gadah kita potong. Sekarang gadah-gadah itu tak potong buat standard. Sekarang kalau dipotong buat masalah kan? Masalahnya pergi kalau patah. Dipotong. Kalau gadah ni potong dia akan kecil, sakit 6 komil lah. Tapi mendatangkan masalah. Jadi kita buat standard ya. Maknanya saiz yang dapat tu terus kita buat gerabak ni lah. Dan kadang-kadang sekarang jalan pun dah okey semua kan. Tak ada yang tak ditambah. Dan boleh cik tunjukkan kita keistimewaan gerabak. Mus, boleh terangkan tak macam mana Cik Mahfuz bina gerabak ni? Okey, kita mulakan kat depan Cik Mahfuz. Apa ni sebenarnya ni? Ni yang comel ni macam siput ni kan? Enjin Vespa. Enjin Vespa? Enjin. Motor kan? Enjin motor. Okey. Lepas tu yang ni apa pula ni? Ni tangki minyak. Tangki minyak ni motor ni juga? Bukan. Ni motor buangan ni aircon. Maknanya gabung lah Bukannya daripada Vespa tak, tu kan. Disatukan. Semua lain model. Yang ni? Yang ni apa ni? Ni kickstarter. Kickstarter Vespa? Itu yang kalau orang start Vespa tu dia? Maknanya sama lah ni fungsinya ya? Gerabak ni gunakan enjin Vespa. Lepas tu cik ni belakang ni sambung ni. Ni apa pula tu? Ni kotak gear daripada kereta. Barang buangan kereta yang pacu belakang. Motor? Guna kereta? Ya. Lepas tu macam mana cik terangkan sikit macam mana penyambungan ni? Okey, yang ini kotak gear. Okey, lepas tu sambung kat sini. Cik terangkan dalam ni nak apa pula ni? Ini fungsi seperti kereta biasa juga. Tak ada ubah, tak ada ubah kuai ke apa, standard. Ya, macam gear biasa lah. Ya, macam gear biasa memang. Okey, jadi ada sistem brake-nya. Macam mana brake-nya kat situ? Ya, brake minyak, kelas sama dengan kereta. Sama macam kereta. Cik, saya nak tanya lah, mungkin kalau kereta kan yang saya perasan lah, kalau kereta dia tak ada ni. Betul. Ini macam tambahan eh. Bukan. Ini saya gunakan ikut sistem lori. Kenapa ya? Ada buat ringkas. Dan lasak. Maknanya bagi tujuan lasak lah sebab dia nak masuk kebun, nak masuk tanah lembek, nak bawa imatan tinggi. Maknanya ni ditambah lah ikut lori. Ikut design lori lah ya. Tadi Encik ada cerita kita guna enjin Vespa, lepas tu ada pula gunakan kereta. Apa istimewanya kita gabungkan motor dan kereta ni Encik? Tujuan dia untuk kekuatan. Kekuatan macam mana tu? Kalau enjin saja gear terus direct ke gadah, dah laju. Laju dia tak kuat kan? Jadi dia tambah dia ni, di kotak gear ni, ada kekuatannya bertambah yang boleh berkawal. Buat dekat situ maksudnya nanti gerabak ni mampu untuk angkut beban yang tinggi lah. Selalunya gerabak besar ni boleh angkut banyak mana ni? Dia bergantung pada orang. Ada yang kalau sawit biasa ada orang kat dalam satu tengah. Tapi kalau agak kayu getah tu apa kan, ke tahap maksimal 2 tan. Butan 2,000 kilogram tu? Dari segi ni, apa?
minyak pula kek. Minyak macam mana kalau misal kata orang tu ada apa kata orang ladang ke apa macam mana? Lepas tu dalam kebun kan jauh daripada stesen minyak. Jadi macam mana minyak ni jimat? Kalau kita sekarang jimat nak jimat. Petrol minyak jimat. Jimat tak jimat, kalau mesin tu elok jimat lah. Dia bergantung pada jendera itu lah. Dan cara pembawaan dia. Cara pembawa dia. Kebanyakan dia orang bawa minyak spare. Minyak spare. Bawa lah sekali dalam gerabak ni minyak spare. Tapi yang saya perasan gerabak ni tak dimikir minyak. Kalau kami orang perempuan mungkin macam mana kita kalau dah kelip-kelip kita orang risau minyak habis masih tepi jalan. Kalau ni macam mana ni? Dia meter agak. Keistimewaan ni, gerah hati. Okey. Jadi kita tengok sampai ke belakang pula. Sini tadi dah. Yang ini yang saya perasan ni ha. Cik, tentang tayar dia pula. Biasa dua je, yang ni empat je tayarnya. Empat tu berapa? Gantung pada tanah. Kawasan sini kawasan tanah gambut. Tanah lembut, jadi dia perlu lebar. Nak elak tenggelam lah. Tapi macam mana boleh empat ni? Macam mana dipasang? Macam mana cek pasang? Kita kempal dia. Ada contoh di sana. Ini pun dari bodi kenderaan lain pula? Ya. Jadi dari satu gerabak ni, ada macam-macam. Hybrid daripada motor, macam-macam kereta, lori dan sebagainya. Ini betul-betul ni. Kalau yang ni saya perasan tempat itu. Tempat itu dia lain lah. Yang ni daripada kursi biasa. Yang ni model yang lepas tahun lepas. Akan datang mungkin pusing empuk sikit. Dia orang tak nak gambar empuk. Tak nak empuk? Bukan empuk. Ini panas. Betul. Mana yang atas permintaan lah. Sila cerita beli ke atas permintaan lah cik. Sama juga ada yang berbumbung. Ada yang mungkin ada yang tak berbumbung cik. Saya. Berapa banyak jenis gerabak? Saya tengok kat sini macam ada tiga jenis. Kat sini lah. Ada yang yang ni, empat tayar. Yang ni lain. Enam. Yang depan sana, dalam sana nampaknya lain. Depan bahagian depannya lain pula. Ya? Apa tu? Macam-macam lah. Macam-macam ada. Ada yang double SL kan. Itu dengan belakang 8 tayar. 8 tayar pun kena. Belakang 8 tayar. Bermakna 10 tayar lah. Maksudnya tujuannya tu untuk apa? Jangan terbenam. Jangan terbenam. Kotak yang di kotak menjek. Nanti cak win kalau terbenam boleh tarik badan. Inovasi yang mungkin ni hari ni yang kita nampak yang ada dekat bengkel. Macam-macam variety gerabak yang mungkin desain yang ada. Kita bagi macam saya makan ni ya. Jangan malu. Tengok inovasi kawan-kawan. Betul. Kita minta izin, dia jangan ditikut. Jangan segan. Maknanya kalau macam kalau encik nampak benda tu lain, encik datang belajar kan. Tengok macam mana, boleh ikut lah. Kita berbincang dengan cara orang dapatkan ilmu kan. Menarik tu. Lepas ni kita nak tengok macam mana gerabak ni bergerak. Boleh cik? Kita nak tengok macam mana cik start gerabak ni macam mana dia bergerak. Saya dengar boleh reverse. Jadi kita tengok. Kita try. Okey, jom. Okey, macam mana gerabak? Jom. Bukan kami, macam mana nak hidupkan gerabak ni? Boleh sangat, tak ada masalah. Tapi kena panjang lah. Tak apa. Itu yang special tu. Jadi sekarang dah hidup. Lebih 33 tahun Encik Mahfuz terlibat membina gerabak ni. Tentu banyak cabarannya. Apa agaknya cabaran-cabaran yang dari hadapi? Pertama saingan. Pertama cabaran tu adalah saingan. Saingan? Okay, alhamdulillah lah kita dapat. Yang penting sabar. Sabar tekun. Sabar tapi tak tekun memang tak jadi. Itu cabaran dia. Di samping cari kelaratan sekarang tu agak susah sikit lah. Tapi alhamdulillah lah. Kawan-kawan yang ramai ni kan dapat juga atasi masalah tu. Selalunya cik, harga satu gerabak ni berapa? Paling minimum ke paling maksimum? Bandingkan dulu dengan sekarang, kalau dulu dalam 2,000 dah mewah. Sekarang 2,000 tak apa-apa. Dah dalam 7,000 hingga 15,000. 7 ke 15,000. Bergantung kepada engine-nya, size-nya. Kendak lah.
dah ya. Tempoh masa ni cik, kalau satu rapat ni mungkin. Kalau yang simpel macam ni dalam 10 hari lah. 10 hari boleh siap satu rapat. Kalau tak ada gangguan ni baik boleh yang lain ke. Yang penting tak ada gangguan malas. Okey. Encik Mahfuz pernah dengar apa itu stem? Stem yang enggak jual kat pejabat pos eh? Eh bukanlah yang tu cik. Stem ni ialah sains, teknologi, engineering dan matematik. STEMP. STEM. Ha, jadi sains, teknologi, engineering, matematik. Sebenarnya apa yang cik buat ni, gerabak yang cik buat ni sebenarnya adalah stem. Cik telah membina gerabak dengan engineeringnya, ukuran-ukurannya, inilah sains yang melibatkan enjinnya semua kan. Jadi apa yang cik buat inilah STEM dan sebenarnya pihak pusat STEM negara telah betullah memilih encik sebagai hero dan kita juga berharap lebih ramai superhero dapat dilahirkan dalam bidang STEM. Tahniah encik. Terima kasih.